Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, semoga Allah merahmati kita semua pada hari ini. Semalam saya ada cerita sikit tentang peristiwa hadisul ifk. Hadisul ifk ni peristiwa fitnah yang mana Aisyah radhiyallahu anha telah dituhmah kononnya telah berzina dengan Safwan ibnul Mu'attal As-Sulami. Hasil daripada peristiwa itu saya juga sebut antara yang terlibat adalah seorang yang bernama Mistah bin Usasah. Mistah ni dia satu orang yang selalu mendapat bantuan daripada Abu Bakar. Abu Bakar selalu bantu dia. Bila peristiwa ni berlaku, ini saya nak ringkaskan sambungan daripada surah An-Nur yang kita baca cerita ni. Kalau balik dalam surah An-Nur, siapa yang rajin dia akan tengok tentang peristiwa ni. Jadi tentulah Abu Bakar rasa tak patut betul Mistah. Aku selama ni tolong dia, tiba-tiba macam tu dia buat kat aku. Rasa berat untuk macam memaafkan Mistah dengan apa yang dia tomah. Bukan kata tomah Aisyah ni semaik apa, tak apa, apa bangkit lambat ke apa. Tapi tomah Aisyah ni berzina. Bayangkan itu tomahan yang besar untuk seorang yang berstatus isteri Nabi, anak Abu Bakar. Ha? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi nasihat kepada orang-orang yang mengalami peristiwa disakiti oleh orang lain. Allah kata waliyafu waliyasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Waliyafu, hendaklah kamu maafkan. Waliyasfahu, dan hendaklah kamu. Waliyasfahu ni saya nak cari perkataan dalam Melayu ni kata apa. Waliyasfahu ni safah ni. Ni muka kita. Waliyasfahu yang ni kita paling. Maksudnya, move on. Lupakanlah. Waliyafu waliyasfahu. Waliyafu, yang ni al-af. Tuhan ni al-afu. Sebab kita sebut Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afu yang ni maaf. Bila dia maafkan itu maksudnya dia tidak ambil tindakan. Tidak jatuhkan hukuman. Itu namanya al-afu. Waliyasfahu as-safh ni maksudnya dia move on. Dia tak mau sebut dah benda tu. Tak mau nak ingat dah benda tu. Ini kira as-safh ni lagi tinggi daripada sekadar maafkan tapi lupakan. Tak habis sebutlah, tak habis ceritalah. Cerita tu habis. Kita kira habislah yang tu. Orang kita sebut kosong-kosong tapi maksudnya dia tak mau bicarakan lagi. Setengah orang kita mungkin kita maafkan. Tapi kita tak lupalah benda tu. Kalau mai balik kita sebut balik benda tu. Tapi Quran minta satu benda yang tinggi. Walaupun ia bukan semestinya sampai kepada makam wajib. Tapi ialah makam yang mulia bagi manusia-manusia yang ingin mengambilnya. Waliyafu waliyasfahu. Kamu maafkanlah, kamu lupakanlah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka untuk Allah itu memaaf, mengampunkan kamu? Ini yaghfirullahu lakum. Allah ghafur. Dia kata maaf dan lupakan. Yang ni ampun. Ampun ni ghafur ni ghaf dalam ghafara dalam bahasa Arab ni. Kita ghafar tu yang ni kita kambus. Macam tu.
Bila kita kata Allah, Rabbi ghafirli, wahai Tuhanku, kambuskanlah dosaku. Maksudnya, bila kata Allah ni, kita minta ampun Melayu tu, ampun Melayu ni macam maaf. Tapi perkataan ghafar di dalam bahasa Arab, jauh lebih besar daripada makna itu, jauh lebih mendalam. Ia bukan soal maaf, tapi ia soal menutup dosa itu. Sebab itu bila Allah maafkan kita, Allah tu yaghfirullah, Allah mengampunkan, berarti dia ampun, dia tutup, dia tak bangkitkan dosa itu, dia lindung kita daripada dosa kita itu dibangkitkan ataupun diketahui oleh orang lain. Itu besar makna makna maghfirah itu. Allah kata, tidakkah kamu suka Allah itu mengampunkan kamu? Kemudian Allah kata, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala itu maha pengampun dan maha penyayang. Allah suruh kita ampun. Okey. Ini adalah satu perkara yang besar dalam hidup kita. Dalam hidup kita, ramai orang buat salah dengan kita. Kalau kita nak kenang orang kata kat kita, ataupun nak kenang musuh, itu saja yang menjadi ratapan hidup kita. Tak hidup kita ni. Jadi satu penyakit, berfikir musuh, sakit kepala, kenang orang tu, kenang orang ni. Kita move on. Walaupun sebahagian tu, mungkin macam kata Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, di dalam, dia kata, apa? Kata Imam, فَكُلُّ مَنْ ذَكَرَنِي فَفِي حِلْ. Semua orang yang kata kat aku, aku maafkan. Illa mubtadi'an. Kecuali ahli kaki bida'ah. Kaki bida'ah, Imam Ahmad kata, dia tak maafkan. Sebab kaki bida'ah ni, dia jahat. Bila dia buat bida'ah dalam agama, dia nak justifikan bida'ah tu, dia akan buat tuhmahan kepada orang yang nak membetulkan bida'ah tu. Dia jahat. Kita kadang walaupun nampak dia berserban, nampak dia pegang tasbih, nampak dia macam nak berzikir, tapi bila dia penghidup bida'ah, dia ada kejahatan dalam jantung diri dia. Yang mengikut tu cerita lain, dia tak tahu dia pergi ikut. Tapi yang the one who create bida'ah, orang yang fabricate agama ni, itu Imam Ahmad kata tak dimaafkan. Kerana mereka ni, kesalahan mereka besar. Dia bukan salah dengan kita. Dia salah dengan Allah. Dia cemari agama Allah. Dan mereka ni kejahatan dia luar biasa. Tapi Imam Ahmad kata dia maafkan semua kecuali ahli bid'ah. Kerana buat apa, kata Imam Ahmad, kalau orang tu bukan orang baik, tersilap, untuk Allah azab dia disebabkan kita. Sebab lah ayat lain Allah kata, wa inna sa'ata la'atiyah fasfahil safhal jamil. Kamu kiamat akan datang, kamu itu maafkanlah dengan kemaafan yang jamil, yang cantik. Safhal jamil ni move on, maksudnya kamu the best cara. Dia ada dua cara. Satu, kita maafkan dia. Aku maaf, tak payah duk. Okay. Aku maaf, tak apa, aku ingat kamu buat aku, tapi apa, aku maaf. The second ni ialah safhal jamil ni, kita tak cakap apa, kita tak ungkit apa, kita move on saja. Itu makam dia tinggi. Dia ada dalam Quran, ada sabrun jamil, ada safhun jamil. As-sabrul jamil, dia ada as-safhul jamil. Sabar yang cantik dan kemaafan yang cantik. Jadi itu makam yang tinggi ya dalam hidup ni. Kerana dalam hidup ni macam ni. Ada orang yang buat salah dengan kita ni, dia bukan nak buat salah maknanya, tapi dia tersilap begitu. Kita maafkanlah dia. Ada orang memang dia non-stop. Niat dia memang nak jahat dengan kita. Macam ahli bid'ah tadi. Ataupun orang yang memang dia memang tujuan dia nak attack kita saja. Orang ni kita kena hati-hati. Dan kita minta supaya Allah, orang seperti ini, Nabi pun ada minta supaya Allah doa pada mereka. Sahabat pun ada doa pada mereka supaya timpakan balak pada mereka. Tapi ada orang yang tersilap. Hari itu dia bukanlah nak niat macam tu. Tapi hari itu dia terkhilaf sikit. Lalu dia pun buat benda-benda yang menyakitkan kita. Kita safhan jamil. Bukan saja kita maafkan dia, kita juga tak mau bangkitlah benda tu. Cukuplah benda tu. Ma zadallahu lam hadith. Nabi kata, ma zadallahu
abdan bi'afwin illa 'izza. Allah Taala tak tambah untuk satu hamba itu dengan kemaafan melainkan kemuliaan. Nah, hadis Muslim, Allah memuliakan orang. Dia maaf, Allah muliakan dia. Hatta dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW kata, "Man katama ghaidhan wa huwa qadirun an yunqidahu, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq wa yukhayyiruhu min al-hur al-'ain man yasha ma yasha." Allah kata, Nabi kata, siapa yang tahan marah dia, wa huwa qadirun ala an yunqidahu, sedangkan dia boleh nak laksana marah tu, marah kita ni ada maaf ni, kadang-kadang kita aku maaf kan, tapi at the time that ada time masa kita memang kalau kita nak buat, kita boleh buat, kita ada kuasa, kita ada keupayaan, kita boleh bertindak pada dia, tapi kita maafkan dia. Kita katama ghaidhan, kita tahan marah kita. Nabi kata, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq, Allah panggil dia di atas sekalian hadapan seluruh hamba-hamba dia. Wa yukhayyiruhu min al-huril 'aini ma yasha, kemudian Allah bagi peluang dia, dia pilih mana-mana saja bidadari. Nabi kata dia, wa yuzawwijuhu ma yasha, dan kemudian Allah bagi dia kahwin dengan mana-mana. Kau pilih yang mana? Kau bayangkan kalau wanita-wanita cantik dunia orang suruh kita pilih, ini kan pula Allah bagi pilih bidadari yang semuanya cantik, tapi you pilih the best yang kena dengan you punya kehendak. Kerana apa? Kerana katama ghaidhan, dia tahan marah dia. Dia tahan marah dia. Bukan senang nak tahan marah ni. Wa huwa qadirun ala an yunqidahu, sedangkan dia mampu kalau dia nak bertindak. Maka dengan itu dalam hidup ni, saudara-saudara sekalian, ada hal, ada musuh yang dia bermusuh dengan kita all the way, all the time. Kerana dia memang anti dengan risalah Islam ataupun dakwah yang kita bawa. Kita berhati-hati dengan dia, dia mungkin musuh. Ada orang dia tersilap, terskhilaf, diberi maklumat yang salah, ataupun nafsu dia menguasai diri dia pada hari berkenaan sehingga dia akhirnya melukakan kita dan perasaan kita ataupun menyakitkan kita. Allah kata, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, maafkanlah dia, move on, tidakkah kamu pun suka Allah mengampunkan kamu. Cuma saya nak bagi nota sikit di sini. Yang benda kita nak maaf ni, benda yang jadi hak kita, bukan hak orang lain. Tak bolehlah dia curi hak orang, aku maafkan. Tak apa. Kita nak maaf harta kita. Dia curi harta negara, lepas tu kita yang bertugas, kita tak apa, aku maafkan. Kita bukan maafkan harta kita. Sekejap, dia bagi kita pergi lalu. Dia curi harta negara, kita maafkan. Padahal itu harta negara, bukan harta engkau untuk kau maafkan dia. Ini tak betul lah. Maaf tu yang menjadi hak kita. Kalau kita pergi maafkan hak orang, kita tak dapat pahala. Bahkan kemudian mungkin kita cuai dalam tugas kita. Kita jadi hakim, dia memang salah. Tapi aku tahu dia salah, tapi aku maafkan je lah. Padahal harta yang dicuri itu harta orang lain. Itu tak betul. Itu bukan hak kita. Maaf dalam konteks ini ialah kita memaafkan apa yang menjadi hak kita. Dengan kemaafan kita pada orang lain itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kita juga, mengampunkan kita. Allah itu afun karim, pemaaf dan juga mulia. Kita sukakan dia. Ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum. Subhanallah, sangat macam mana kita kata, sangat halus dan sangat mencuit perasaan kita bila Allah kata maafkanlah dan lupakanlah. Bukankah kamu suka Allah ampunkan kamu? Subhanallah, Allah pujuk kita, maaflah. Allah kata kamu pun akan Allah ampunkan kamu kan. So itulah satu benda yang Allah sebut dalam surah An-Nur,
walaupun asal peristiwa ini berkaitan dengan Abu Bakar, tapi ia merangkumi semua kita. Waliyafu waliyasfahu, hendaklah mereka itu maafkan. Waliyafu waliyasfahu, hendaklah mereka itu maafkan, hendaklah mereka itu move on, kan? Hendak kamu orang yang beriman, kamu maafkanlah, kamu move on lah. Dia buat tu tersilaplah itu. Walaupun mungkin kita bagi pengajaran sometimes, kita bagi pengajaran supaya benda tak diulang, tapi kita maaf, kita lupakan, supaya mudah-mudahan dia pun dapat keampunan, kita pun dapat keampunan. Kalau orang kata habis tu kita maaf, aku apa dapat? Dapatlah, dapat keampunan Allah. Kita bukan aku masuk syurga pun tak selesa tu, fikir orang aku geram tu tak tak diazab lagi. Kehidupan tidak begitu. Jadi kita masuk syurga tetap syurga untuk kita. Dia orang yang zalim ni, dia zalim pada kita, dia bukan satu kes. Mesti kalau dia zalim pada kita dengan niat yang jahat, Allah tahu niat dia. Akan ada urusan dia yang lain dia dengan Allah Ta'ala. Akan ada kegelinciran-kegelinciran yang lain yang akan dia lakukan. Allah tahu hamba-hamba dia. Kalau tak kerana kes kita pun, dia akan sangkut dengan Allah Ta'ala. Dengan kes-kes yang banyak yang dia buat, yang mungkin kita tak tahu dan orang lain tak tahu. Kita jangan susah hati dengan keadilan Allah Jalla wa'ala. Dia tahu segala hambanya. Dia itu kita maafkan dia, kita tahu dia itu memang. Kita maafkan dia. Oh, tidak berarti dia selamat daripada urusan yang lain. Dia bukan isu dia dengan kita saja. Dia dengan Allah Ta'ala, dia dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau orang tu dimaafkan kerana kita, dia selamat. Mungkin kerana dia orang baik lah. Dia tak ada kes lain. Kes dia dengan kita, dia silap. Dia mohon maaf. Kita maafkan dia. Mudah-mudahan Allah SWT memaafkan kita juga. Kita pun dah salah dengan orang. Kita suka orang lain maafkan kita. Dan kita juga mahu maafkan orang lain. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Selamat meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.